Siang rekan-rekan, kali ini kita memantau selepas kepergian daripada Presiden meninggalkan Kota Medan. Setelah Bapak Presiden Joko Widodo meninggalkan Kota Medan, biarlah makin merajalelanya razia di mana-mana seperti yang haus dan lapar. Dia karya anak Medan, seorang perempuan yang peduli terhadap kelakuan polisi lantas di Polrestabes Medan, yang peduli terhadap pemberantasan pungli di jalanan Kota Medan. Mari kita saksikan. Di MS lagi. Ini. Oh. Sampingan.